sampai sebagaimana disebutkan di dalam riwayat At-Tabrani bahwa dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna min karamatil mu'min," sesungguhnya dari kemuliaan setiap orang yang beriman, "Allah," di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, "naga'u thawbihi," bersih pakaiannya. Kemuliaan didapati oleh orang yang beriman dari bersihnya pakaiannya. Memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat pakaian, tidak melihat bagaimana bentuk fisik kita. Ini hadis pemahamannya lain. Hadis ini pemahaman adalah bagaimana sudut pandangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Jadi bukan karena Allah melihat pakaiannya, Allah melihat daripada bentuk fisiknya, tapi yang Allah lihat adalah hatinya. Hada mahal nadharillah, tempat di mana Allah subhanahu wa ta'ala memandangnya. Tapi ada sisi kemuliaan dari orang yang beriman. Orang yang beriman itu menjaga bersih daripada pakaiannya. Ini sifat, ya. Bukan dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba, tapi mulia di sisi Allah. Kita boleh lihat para guru-guru kita yang betul-betul meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperhatikan pakaian mereka. Ya, pakaiannya itu diperhatikan. Ya. Dengan meneladani Rasulullah, pakaiannya ala Rasulullah. Pakaiannya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga daripada kebersihannya. Ya, terutama dimaknai di sini daripada makna kebersihannya. Waridahu bil yasir, dan juga ridhanya seorang hamba yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedikitnya, dengan apa yang ia punya walaupun sedikit. Ya, artinya min umuri dunia, daripada perkara-perkara dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kemuliaannya seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah memakai pakaian yang bersih, kemudian yang ridha, artinya pakai pakaiannya, bukan kadar mahalnya. Oh, bukan karena memamerkan sisi kekayaannya, bukan. Makanya kalau dilihat pakaiannya, orang-orang soleh sederhana yang dia pakai, bukan pakaian yang harganya sampai puluhan juta. Terus sekarang orang lagi pamer-pamer pakaiannya, ada yang pakaiannya sampai ratusan juta, pakaian aja. Ya, tapi dilihat daripada bersihnya pakaian dan menerima apa adanya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, tidak memaksakan. Karena banyak ada orang-orang yang mungkin hidup di dalam lingkungan yang mana lingkungannya itu senang memamerkan, senang memperlihatkan, sehingga dia ikut. Oh, saya kalau pakai pakaian begini Habib, nanti saya diledek, nanti saya dihina. Ini bukan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita lihat orang-orang kaya pun, yang kaya betul-betul kaya, mereka enggak memamerkan kekayaannya dengan pakaian. Pakaiannya sederhana. Padahal kaya luar biasa. Kadang ada orang kita enggak kaya tapi maksain diri. Maunya pakainya yang mahal, yang bermerek. Kalau pakai yang ini enggak bisa, mesti yang bermerek. Ya, ini ada yang seperti itu. Berarti ya mohon maaf, kurang ridha dengan apa adanya. Sampai apa? Sampai berhutang, sampai membelinya dengan memaksakan diri. Nah, ini yang banyak terjadi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita memakai apa yang ada, yang kita punya. Kemudian apa? Kemudian memakai pakaian yang bersih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari pakaiannya itu mengajarkan kepada kita contoh. Bukan dimiliki yang banyak pakaiannya, enggak. Kita kadang-kadang masya Allah pakaian kita banyak benar, beli lagi tiap bulan, beli lagi. Kadang orang perempuan tiap kondangan pakaiannya mesti baru. Wah, berapa itu, ya.
ya, suaminya tekor. Setiap kondangan, kalau yang musim kawin lagi banyak, bingung dia. Suruh pakai ini sama suaminya, kata istrinya, kemarin udah dipakai kondangan di sana, pakai lagi, ntar malu. Kasihan suaminya ya. Tapi insya Allah, mu'minah, perempuan yang beriman tidak seperti itu. Tapi lebih senang dengan kesederhanaan. Pernah kita lihat, coba pakaiannya Rasulullah. Ada pakaiannya Sayyidah Fatimah Zahra, itu ada tuh gambarnya. Ya, saya pernah lihat tuh di museum di mana daerah Turki ya. Di sana tuh ada tuh pakaiannya Sayyidah Fatimah atau replikanya atau benar wallahu alam. Tapi luar biasa, pakaian yang sederhana. Ya, diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya kita enggak boleh pakai pakaian yang bagus gitu. Boleh. Ya, justru bagus itu dilihat daripada kebersihannya. Ya, bagus itu dilihat daripada kebersihannya, kemuliaannya dilihat daripada kebersihannya. Kita jaga apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih. Kita jaga pakaian kita yang bersih, yang bagus, ya, yang baik. Khususnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kadang-kadang kita kalau urusan dunia maunya pakainya yang bagus, tapi kalau urusan salat sederhana. Itu baju-baju Masya Allah habis kerja, habis apa, udah sholat udah pakai ini dah ya, nanggung, bahasanya nanggung. Tapi kalau urusan kerja gak bisa, urusan pergi jalan-jalan gak bisa, gak ada kata nanggung. Ada kata nanggung, mesti yang bagus, mesti yang bersih ya. Yang utama yang bersih ketika kita hadir dalam majelis, hadir dalam sholat ya, hadir dalam perkumpulan orang-orang soleh ya, kita pakai pakaian yang baik, pakaian yang bagus. Ya, nah ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga diajarkan kita untuk apa? Ya jangan berlebihan, ridha bil yasir. Ridha dengan yang sedikit. Punya pakaian, sampai orang-orang soleh dulu tuh kalau beli pakaian, mereka kalau beli pakaian enggak beli pakaian kecuali pakaian yang lama satu dikasih ke orang atau udah dilepaskan. Ya, dikasih ke orang atau dilepaskan tuh. Enggak nambah gitu, enggak semakin banyak. Gitu. Ada barakah, jadi keberkahan. Tapi kalau kita misalkan nambah terus ya, jadi nggak ada berkah kita sama pakaian, nggak ada berkah. Ya, jadi kurang ada keberkahannya. Kita nggak mau berbagi, ya, paling nggak berbagi pakaian kita yang masih bagus, yang masih layak. Kalau kita beli yang baru, kadang ada orang kan sayang sama bajunya nih, yang ini sayang. Beda kalau memang pemberian, misalkan pemberian dari guru. Pemberian dari siapa gitu, nah itu kita sayang. Ya, misalkan dulu pernah yang ngalamin Habib Mundir, mungkin pernah dikasih pakaian oleh Habib Mundir, itu kan sayang. Kalau kita kasih orang lagi sayang. Ya. Sayang gitu dikasih ke orang lagi sayang. Kalau yang lain kita misalkan beli sendiri ya bolehlah kita bagi sama orang. Kadang kan ada jamaah begitu. Ya, kalau ketemu kita bawaannya pengen berkah aja, berkah aja Habib, Masya Allah sorban Habib bagus nih, boleh dong ane. Ya, saya mohon maaf kalau saya pribadi ya, kalau yang saya beli saya kasih. Tapi kalau pengasih orang tergantung, kalau orangnya udah gak ada gak bisa minta lagi, gak bisa dikasih lagi. Ya, gak bisa dikasih lagi. Saya ada satu jubah dari Habib Mundir. Ada orang ngeliatnya, oh, bagus nih jubah, boleh dong. Teman saya sendiri, oh gak bisa, saya bilang hadiah dari Habib Mundir ini gak bisa dibagi-bagi lah. Mau minta lagi gak bisa, gak ada lagi. Ya, begitu. Ya, jadi kita lihat kondisi, lihat apa. Ya, bolehlah kita berbagi yang kita beli, kita kasih sama orang hak. Tapi banyak kalau kita mengajarkan tuh. Ya, misalkan kita suka minta barokah dari guru-guru, kita kasih guru kita tuh, kita beliin yang baru. Misalkan mau berkah apa, syal, beliin syal yang baru buat guru. Nah udah otomatis tuh pasti dikasih. Dia ngasih, ente ngasih yang baru tuh, apa yang dipakai kadang-kadang dikasih buat ente. Khudh hadha barokah, min babil barokah.